Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau memasak pare ya. Kali ini pare aku masak dengan ikan bawal. Nah seperti ini ya, parenya dipotong. Nah ini bumbunya ada bawang putih dan jahe untuk menggoreng ikan. Ini ada black bean garlic sauce. Disini itu ikan bawalnya, kita cuci bersih lalu kita kasih garam. Langkah-langkah memasaknya ikuti ya teman-teman. Pertama kita panaskan minyaknya ya, kita kasih jahenya, tumis atau goreng sampai harum atau berubah warna. Kemudian kita goreng ikannya ya, kita tunggu bau jahenya yang agak berubah warna ya. Terus setelah harum, baru kita masukkan ikannya. Ikannya kita goreng dulu sampai matang ya teman-teman. Nggak terlalu matang nggak apa-apa. Setelah matang, ikannya kita sisihkan dulu ya. Kita angkat dulu dan kita sisihkan. Kemudian kita masukkan bawang putihnya yang sudah diiris ya teman-teman. Kita oseng-oseng sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa dikasih garam biar rasanya tambah enak masakan kita ya. Setelah kekuningan kita masukkan parenya ya, masukkan parenya, kita oseng sampai matang. Nanti kita bisa tambahin air ya biar enggak kosong. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love is waiting for you, my love. My summer love is waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in a red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your memories. Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my hope. Setelah parenya kita lihat sudah empuk ya, kita tambahkan black bean garlic sauce-nya ya teman-teman. Cukup 1 sendok. 1 sendok teh. Kalau teh kurang besar ya, 1 sendok kecil lah itu. Kita oseng-oseng sebentar biar bumbunya merata. Baru dimasukkan ikannya ya.